perlu kita ingat, yang perlu saya sampaikan, Habib Rizik adalah idola seluruh umat Islam Indonesia. Habib Rizik adalah panutan kami umat Islam Indonesia. Habib Rizik akan senantiasa hidup di dalam hati kami umat Islam Indonesia. Walaupun di Instagram foto beliau dihapus, kalau kita punya akun Instagram, nyimpan foto beliau, ngupload video beliau, langsung dibanned. Mereka aplikasi-aplikasi Yahudi, sogoan-sogoan Yahudi, pengen menghapus Habib Rizik di akun-akun media sosial kita. Tapi yang mereka lupa, walaupun Habib Rizik dihapus di akun-akun media sosial kita, di Facebook, di Twitter, di Instagram, tapi yang perlu mereka ingat, bahwasanya Habib Rizik akan senantiasa hidup di dalam hati kami umat Islam. Walaupun Habib Rizik dihapus, tapi di dalam hati kami tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Betul. Habib Rizik akan senantiasa hidup dalam hati kita. Betul. Oleh karena itu, viralkan ceramah saya pada malam hari ini. Saya ingatkan kepada penegak hukum, kepada aparat, tolong tindak tegas Budi Jarot dan kawan-kawan yang telah menghina, yang telah menginjak-injak, yang telah membakar foto Habib Rizik. Betul. Betul. Kami percayakan hukum kepada aparat. Tapi ingat saudara-saudara, kami tidak diajarkan anarkis, kami tidak diajarkan radikal, kami tidak diajarkan berontak, kami tidak diajarkan untuk berperang. Tapi manakala panutan kami, anak cucu daripada Nabi kami Sayyiduna Muhammad, yaitu Habib Rizik, dikriminalisasi, dibakarisasi, diintimidasi, diinjak-injak, maka demi Allah, jangankan kami harus mati, apapun yang terjadi, kami siap di bawah komando Habib Rizik. Siap berjuang untuk Habib Rizik. Siap ikut berjuang untuk Habib Rizik. Andaikan ada Budi Jarot, diapain saudara? Kalau ada Budi Jarot, diapain? Kalau ada Budi Jarot, diapain? Kalau ada Budi Jarot, diapain? Ini daerah mana ini? Daerah mana? Orang Pamijahan kira-kira untuk bela Habib Rizik berani tidak? Suaranya yang kompak berani tidak? Orang Pamijahan berani perang? Siap perang? Ingat saudara, orang Islam tidak diajarkan ribut duluan saudara. Nabi kita tidak pernah mengajarkan kita berontak, betul? Nabi kita tidak pernah mengajarkan kita nyerang duluan, betul? Nabi kita cinta kedamaian, betul? Cinta kedamaian, betul? Cinta kerukunan, betul? Tapi ingat dalam hadis, la tatamannau liqa al-adu. Jangan kamu berangan-angan bertemu musuh wahai umat Islam, kata Nabi. Tetapi kalau musuh yang nyerang duluan saudara, musuh yang cari masalah duluan, musuh yang bakar duluan, wa'lamu, kata Nabi, ketahui oleh kamu sekalian wahai umat Islam, fa innal jannata tahta dilalis suyuf, sesungguhnya surga itu berada di bawah kilatan pedang. Kalau musuh mereka sudah nyerang duluan, mereka sudah bakar duluan, mereka menghina Habib Rizik. Habib Rizik bukan cuma milik FPI saja, Habib Rizik milik umat Islam. Oleh karenanya, kalau ada yang macam-macam dengan Habib Rizik, kalau ada yang menganiaya Habib Rizik, kalau ada yang bakar posto Habib Rizik, demi Allah, mereka tidak akan hanya berhadapan dengan FPI saja. Karena kami semua umat Islam cinta kepada Habib Rizik. Apapun yang terjadi, kami siap, jiwa kami, raga kami, untuk Habib Rizik, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap berjuang di bawah komando Habib Rizik. Siap luka untuk Habib Rizik. Siap luka untuk Habib Rizik. Siap hati untuk Habib Rizik. Betul. 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 Yakin. 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 Hei anak muda,
Kamu ini harus jadi anak mudanya Sayyiduna Muhammad. Kamu kalau punya keberanian, jangan digunakan tawuran. Bukan saatnya kamu sekarang cimeng. Bukannya saatnya kamu sekarang nongkrong tidak jelas. Saatnya kamu jaga ulama. Saatnya kamu jaga habaib. Karena neo-neo PKI, PKI gaya baru, mereka ingin menghabisi ulama kita.